Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Fanfishing. Hari ini ada yang eksklusif, barangnya Tegek, Tegek Zoom. Tegek Zoom ini cantik banget. Settingnya bisa nyampe 4, biasanya 3, ini 4. Seperti ini penampakannya. Merah, merah hitam kombinasi warnanya. Oke, ini adalah Tegek dari Jikmin. Ini yang generasi kedua, gemes generasi kedua. Kombinasi warnanya sangat cantik. Nanti seperti biasa kita lihat bentuk ulirnya, bentuk ulir karbonnya, terus tes angkat beban seperti biasa, lentur apa kaku ntar kita juga lihat. Di video-video sebelumnya saya pernah udah pernah upload yang Tegek Zoom juga, ada Mimic Oregon Mamba. Ini juga aksennya udah cukup bagus nih, udah cukup kuat. Terus ada Sapulo Fortune, sama enak juga. Satu lagi dari Kyoto Ranger, sama enak juga deh. Karbon, semuanya karbon. Tapi ini sepertinya lebih enak nih, karena settingannya juga simple. Ada penguncinya di sini. Seperti apa aksennya nanti kita cek waktu angkat beban, apa daya lentur atau kaku, oke? Ini bagian ujungnya, sepertinya lentur nih ujungnya. Oke, kita sekarang deteksinya di angka 2,7 meter. Lentur dia. Kita panjang lagi masih bisa. Ini sekarang di angka 3 meter, jadi lebih panjang. Cincinnya kelihatan tuh, yang titik pertama, yang 2,7. Masih bisa dipanjangin lagi, jadi 3,3. Cincinnya jadi 2 di depan karena 3, dari 3,3, dari 3 meter ke 3,3. Masih sama eksennya, lentur deh. Tambah satu lagi, satu settingan lagi ke 3,6. Jadi total ada 4 cincin dari bawah sampai atas. Enak nih, aslinya lentur. Oke, kita lanjut ke tes angkat beban. Kelihatan.
Kok pas gitu berarti? Terus? Oke, sekarang kita coba pakai tangan satu coba. Kira-kira kuat apa enggak lengkungannya seperti apa coba lihat. Ternyata kuat. Set. Ya. Gimana sih? Jauh banget. Mau ya? Oke, setelah kita tes angkat beban dan kita panjangkan dari penguncinya, kita buka satu-satu. Tegak ini sebenarnya cukup recommended buat para memancing. Karena actionnya juga asik, powernya juga lumayan, lengkungannya juga sempurna, jadi ini cocok banget buat yang suka mancing, apalagi yang suka blusukan. Ini cocok karena ada settingan, jadi nggak terlalu panjang, bisa disesuaikan dengan spot mancingnya. Jadi lebih nyaman ya. Recommended lah pokoknya. Oke, ikuti video terus dari Fun Fishing Stack. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Terima kasih yang sudah support. Terima kasih. Salam stack. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.